Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Arif Rahman Hakim atau Sikidal ARH di channel YouTube BSP Talk. Para sahabat, semoga kita semua dalam keadaan sehat, semangat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah. Hari ini Jumat 14 April 2023 malam, saya berada di klub saya, Persatuan Tenis Meja atau PTM Bumi Sari Permai atau BSP, yang berada di komplek perumahan BSP. Jadi nama klubnya ini ngambil dari nama perumahan. Lokasinya di RT 16 berdampingan dengan SMP Negeri 6 Tambun Selatan, Desa Setemekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Saya mau cerita soal sejarah PTM BSP. Di komplek perumahan BSP ini banyak penghobi tenis meja. Mulai semarak di tahun 1995 atau 2 tahun setelah komplek perumahan ini dibangun dan dihuni, itu waktu itu penggeraknya adalah Pak Lukita. Dia semangat menggerakkan para penghobi tenis meja. Saat itu latihan di tempat terbuka, di gang maupun di lapangan bulu tangkis. Jadi kalau pas lagi hujan ya nggak latihan. Selama belasan tahun itu latihan di tempat terbuka. Gairah bermain tenis meja di kalangan warga BSB semakin membara, semangatnya semakin membara ketika pada tahun 2020 ada warga baru yaitu Pak Edi Sutanto. Beliau baru pindah dari Lampung. Pak Edi adalah petenis meja yang berprestasi sewaktu mahasiswa dan menjadi pelatih di Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia atau PTMSI Provinsi Lampung di tahun 1984 hingga di tahun 1990-an. Pak Edilah yang banyak memberi bimbingan kepada saya dan teman-teman, termasuk pemakaian bat. Dulu saya termasuk kalau pakai bat itu beli yang asli dari toko, jadi satu paket. Nah, Pak Edi bilang karet yang bat yang betul adalah beli kayu batnya sendiri, kemudian karetnya sendiri, kemudian baru di lem. Nah, itu yang benar. Nah, kami baru tahu. Ilmu lainnya yang kami peroleh adalah untuk ngelem bat karet, karet untuk bat itu ada lem khusus yaitu K3. Sementara saya dan teman-teman pakai lem IK Ibon. Wow, Pak Edi ketawa, ya nggak apa-apa, ini ilmu pengelenan karet. Seiring perjalanan waktu, peminat tenis meja bukan hanya dari komplek perumahan BSP tapi juga dari perumahan Papan Mas, Perumah 3, itu latihan. Pada periode Pak Kasim menjadi ketua RW yaitu di tahun 2002 sampai 2005, itu saya ditunjuk sebagai ketua seksi olahraga tingkat RW. Jadi di komplek perumahan BSP ini hanya ada satu RW yaitu RW
00 14 yang terdiri dari 16 RT. Saya ditunjuk menjadi ketua seksi olahraga. Pada saat itulah saya berpikir kepingin untuk komunitas tenis meja ada lapangan atau gor. Tapi sulitnya mencari tempat itu. Akhirnya pada masa itu masih tetap latihan di gang maupun di lapangan bulu tangkis. Angin segar mulai muncul ketika Pak Haji Maman, salah satu penghobi tenis meja, melobi pihak Dewan Kemakmuran Masjid, dalam hal ini Ketua DKM Haji Gusti, untuk minta izin memanfaatkan aula di samping Masjid Al-Ikhlas untuk latihan tenis meja. Awalnya itu dipakai untuk bulu tangkis, kemudian nggak aktif, kemudian ada atapnya. Nah, aula itu multifungsi berkat lobby yang dilakukan oleh Pak Haji Maman, pihak DKM Al-Ikhlas memberi izin untuk penggunaan lapangan tenis. Nah, di 2006 itulah kemudian dibentuk PTN BSP dengan ketuanya Pak Haji Maman. Gairah orang-orang latihan semakin banyak, itu jadwalnya adalah malam Kamis, malam Sabtu, dan malam Minggu. Namun, jika ada kegiatan di masjid, otomatis yang latihan pingpong stop. Selama 3 tahun latihan di aula masjid, kemudian para penghobi tenis meja ingin mendapat punya tempat sendiri yang agak jauh dari pemukiman supaya pada saat main hingga larut malam tidak mengganggu aktivitas warga. Karena apa yang di aula masjid itu diapit oleh rumah-rumah, jadi agak berisik di malam hari itu. Dari pihak RT 16 menyediakan lahan kosong, kemudian atas persetujuan RW, para penghobi pingpong iuran untuk bangun fasilitas gor ini. Nah, inilah gornya yang dibangun secara bertahap dan mulai dipakai pada tahun 2019. Jadwal latihannya tetap sama, yaitu malam Kamis, malam Sabtu, dan malam Minggu. PTN BSP di bawah bimbingan ketua yang sekarang, Pak Haji Ahmadi, dan pelatih utama Pak Edi Sutanto, diperhitungkan di Bekasi karena para atletnya meraih prestasi cemerlang. Teman-teman, ini salah satu impian saya, ada gor untuk komunitas tenis meja akhirnya terwujud. Impian yang sudah lama saya rindukan, demikian pula dirindukan oleh teman-teman lainnya. Sama seperti yang dulu, ini para anggotanya bukan hanya dari warga BSP, tapi juga dari perumahan-perumahan yang lain. Saya bersyukur akhirnya obsesi saya, para penghobi tenis meja punya gor sendiri, dan ini menyatu dengan sekretariat RT. Kemudian yang sebelah sini adalah SMP Negeri 6 Tambu Selatan. Saya termasuk yang aktif latihan. Yang latihan itu ada anak-anak, ibu-ibu, kemudian bapak-bapak. Jadi ini ajang untuk mengasah spirit, ajang untuk silaturahmi. Malam ini kebetulan
yang latihan hanya saya sama Pak Udin. Yuk kita saksikan saya latihan sama Pak Udin. Yang lain mungkin ada kesibukan, jadi insya Allah malam minggu besok ada yang latihan. Pak Udin, kita latihan Pak Udin. Ini Pak Udin. Ini Pak Udin, sahabat saya. Pak Udin pakai biting, saya pakai kertolos. Saksikan ya teman-teman ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel YouTube BSP Top ini. Terima kasih.